Masih beda kan? Ah, 最初は、私、着物のキャラクターをやったんですね。ルローニケンシンっていうサムライ X なのかな、英語だと。それを最初やりました。続きます。Jadi, waktu itu pertama kali yang beliau bikin kostum itu adalah Rurouni Kenshin, yang samurai X. なので、あの袴、下に履いてる袴は、あの剣道のやってる友達から貸してもらって、上の着物だけを学校の先生に聞きながら作りました。ジェニーカはルローニケンシンとかディアコストメキモロギとヤブニャンヤンバワナマイチャラナニャンメンハカマハカマイトディアナニャンカタマンディアヤンクラブケンドギマラシカラブニャンコムディアンカワアタスキモノニャイトディアカニャンカグルニャン先生ニャン。学校に、あの日本の学校ってミシンがあって、授業でやるので、その学校で先生に教えてもらって、学校で残って作りました。Jadi, waktu itu di sekolahnya Reika Sang tuh ada mesin jahit gitu ya. Jadi, ada kelas menjahit di sana. Nah, di situ dia diminta diajari sama sensenya, dan dia kayak pulang pulang terus tuh di sekolah buat bikin kostum. Ah, I see. Berarti juga ikutan kelas menjahit buat juga bisa belajar bikin kostum sendiri ya. Ini juga salah satu tips bagus nih ya buat teman-teman yang ada di sini, mungkin mau coba untuk belajar jahit, siapa tahu bisa bikin kostumnya sendiri. Nah, aku jadi penasaran nih, kalau kita ngomongin tentang cosplay making, apa costume making gitu ya, in cosplay, itu sebenarnya tuh butuh banget bakat motong, bakat jahit, bakat segala macam, atau cukup niat, modal, dan tekadnya aja nih? Mungkin nggak Rian bisa jawab? Ya, menurut aku sih yang pertama itu pasti butuh tekad dan niat dulu, baru nanti bakatnya akan terlatih, kayak gitu. Jadi kalau seandainya cuma ngandelin bakat tapi nggak ada niat, pasti nggak akan jadi gitu. Tapi kalau udah ada niatnya, niatnya kuat, pengen bikin nih, kayak dulu aku di awal 2008 itu pengen banget bisa bikin Iron Man ataupun kostum-kostum yang dari anime dijadiin real gitu. Karena niat itu akhirnya jadi mulai berlatih dan akhirnya keluar bakatnya gitu. Jadi menurut aku yang pertama itu tekad dan niat dulu. Oke. Kalau menurut Kak Rika gimana nih? Perlu